selamat berjumpa kembali bersama Miftah Channel. Miftah Channel kali ini ngakalin door lock yang dibuka paksa sama orangnya. Jadi ini patah semua. Jadi patah saya akalin pakai tali. Jadi peringatan buat Anda semuanya di rumah, dimanapun Anda berada, jika mesin cuci pintunya terkunci, jangan sekali-kali dibuka paksa. Akhirnya fatal seperti ini. Fatal, rusak semua. Kalau mau beli seperti ininya, harus satu pintu. Jadi solusinya, saya kasih solusi ini, dikasih tali. Jadi bagi Anda semuanya pengalaman, jangan sekali-kali buka pintu dalam keadaan terkunci. Door locknya rusak atau apapun, ketika nempel di sini nggak bisa dibuka, jangan sekali-kali buka paksa. Bisa menghubungi Miftah Channel dengan saya pandu melalui media WhatsApp. Silahkan catat di bawah video ini di kolom deskripsi, atau hubungi servis terdekat ya. Jangan sekali-kali, pengalaman ini hanya cukup sekali. Bagi Anda semuanya saya kasih tahu, akhirnya fatal seperti ini. Oke, semoga ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Ikuti videonya, cara ngakalin ini pintu mesin cuci yang dibuka paksa, yang patah semua di sini. Oke, selamat mengikuti. Oke. Oke guys, Mas Bro, ini patah gara-gara dibongkar paksa. Penyebabnya pintu ini terkunci, namun dibongkar paksa pakai tali. Jadi akhirnya ini patah semua. Kita coba buka seperti apa penampakannya yang patah. Jadi Anda semuanya kalau bukan ahlinya, jangan sekali-kali buka pintu mesin cuci dengan cara paksa. Akhirnya fatal seperti ini ya guys. Oke, saya akan akalin. Coba saya buka. Oke, buka. Jadi saya lepas dari mesin cucinya ini, karena sama orangnya ini dibuka paksa. Jadi akhirnya patah semua. Jadi buat pengalaman bagi Anda semuanya, jangan sekali-kali buka pintu secara paksa dalam posisi terkunci. Mending manggil teknisi agar tidak fatal seperti ini. Ini sudah patah semua ini. Ini patah. Ini biasanya ada di sini. Ini patah semua. Jadi tidak berfungsi. Jadi ini pakai tali dipaksa ini dalam posisinya. Jadi akhirnya seperti ini. Coba saya akan akalin ya. Ini kalau beli ya susah juga, di mana tempatnya harus beli satu ini, satu pintu. Coba kita buka dan saya akalin dulu ya. Jadi sekedar buat pengalaman bagi Anda semuanya, kalau pintu mesin cuci terkunci tidak bisa dibuka, jangan sekali-kali buka paksa. Akhirnya fatal seperti ini. Oke guys, jadi saya buka dulu ini. Yang putih geser, yang ini itu melepas, dorong. Oke, ini saya akan sudah lepas. Jadi saya akan akalin di sini, akan saya bor. Ini lubangin, di sana juga lubang. Oke, sekarang proses pengeboran. Oke guys. Jadi ini saya akan bor lubangin, nanti saya akan kasih tali. Proses ngebor ya. Oke, ini sudah lubang. Waduh, minggir. Ya enggak apa-apa lah. Kurang ngetengah, guys. Oke, guys. Kurang ngetengah, makan tadi sudah diukur.
Ini fungsinya ini nanti, ini tali ya. Oke, bisa dicontoh. Ini tali, masukin ke sini guys. Bentar dulu, dari bawah dulu, karena di sini ada talinya. Dari bawah dulu. Tuh mana guys? Cus, cus. Ini masuk nih. Di sini buka, oke, nah, di sini masukin, hidup. Nah, nanti fungsinya ini, nah ini main, fungsinya gini nanti guys. Di sini juga dibor, di sini juga dibor. Jadi saya buka dulu hanya sebagai contoh, nanti lihat lagi jadinya mana lempurnya. Jadi ini guys sudah saya pasang, tadi sudah dibor ya. Jadi saya akan bor untuk masuk ke ini, ke depan. Jadi dibor lagi. Oke. Oke, ini sudah masuk ya guys. Sudah lubang guys. Jadi masukin di sini. Jadi kalau dibor nih bagus ya. Bagus. Nah, ini di pabrik. Ini masukin. Bentar. Masukin ke sini. Aduh. Mana? Aduh. Jadi guys, ini sudah saya bor tadi ya, sudah lubang. Ini fungsinya di sini. Ini tali. Ini masih di sini yang sudah dibor tadi, jadi masukkan ke dalam ini, posisinya di sini ya. Nah gini, nah ini kan sesudah di, ini dibuka aja nih. Nah, nggak usah ditali biar enak. Nah ini langsung ke bawah. Nah, tuh apanya ini udah rompal semua. Jadi ini fungsinya gini. Narik gini fungsinya, jadi gini. Nah ini main kan pakai tali. Oke, sekarang dipasang, dirantap. Tapi kalau talinya putus menghubungi saya lagi nih. Oke, sudah kuat talinya. Sekarang proses pemasangan. Oke, pasang. Jadi sekarang proses pemasangan kaca di pintu karena modifikasi pintu ini yang patah sudah selesai. Sekarang proses pemasangan dan nanti saya akan coba langsung ke mesin cucinya. Jadi apakah mesin cuci ini yang dirombak atau dibuka paksa oleh orangnya, apakah memang door locknya yang rusak atau terkunci di bagian modulnya, saya coba cek nanti ya. Tapi kalau ini sudah beres, jadi ini nih talinya diangkat. Nah, itu main. Nah, itu main. Oke, sekarang pemasangan baut ya. Jadi ini bautnya kunci L. Ini kuncinya. Kunci L blimbing. Jadi pemasangan baut mau selesai. Sekarang akan dipasang ke pintu. Sekali lagi, jangan sekali-kali pakai cara paksa buka pintu. Oke, sekarang proses pemasangan pintu ini. Ini baut ya. Oke, pemasangan baut pintu. Oke, sudah seret. Nah, jadi ini fungsinya nih. Ini main nih. Oke. Ini main. Oke, ini fungsinya narik. Jadi posisi kalau
masuk ke itu, ke door lock ini gini. Jadi nanti bukanya kalau selesai ditarik. Oke. Okay. Oke, okay guys, sekarang sudah selesai modifikasinya dan sudah saya pasang ini. Jadi jadinya seperti ini. Jadi handle ini patah karena dibongkar atau dibuka paksa oleh pemiliknya. Jadi saya modifikasi seperti ini pakai tali. Kalau beli handle harganya cukup mehong. Jadi saya modifikasi seperti ini pakai tali. Jadi seperti ini penampakannya. Nah, ini. Jadi ini masuk, nanti posisi selesai nyuci bisa ditarik. Oke, contohnya seperti ini. Oke, masukin. Oke, bunyi katek, sudah selesai. Ini sudah terkunci. Sudah terkunci. Jadi tinggal narik ini. Nah, ini. Langsung tangannya ke sini. Jangan di sini. Nah, tangan ke sini, langsung. Nah, itu kebuka ya. Jadi seperti ini guys, Mas Bro, semoga dicontoh bagi Anda semuanya yang punya permasalahan yang sama, handle rusak. Jadi satu kali lagi kita coba. Nah, bunyi katek, sudah terkunci posisinya. Nah, sekarang cara bukanya tangan di sini. Gini posisinya. Kalau gini salah. Posisinya gini. Tarik pelan-pelan. Nah, itu sudah selesai. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi Anda semuanya yang punya permasalahan handle patah karena dibuka paksa dalam posisi mesin cuci terkunci. Jadi satu kali lagi buat Anda semuanya yang punya permasalahan mesin cucinya terkunci modul ya pintunya, jangan sekali-kali buka, coba-coba buka sendiri. Jadi biar nggak fatal seperti ini, mendingan Anda semuanya manggil teknisi terdekat. Kalau sudah patah seperti ini, kalau beli ininya harus biasanya satu pintu ini ada juga handlenya, cuma harganya cukup lumayan ya. Oke, saya sudah modifikasi. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini proses nyuci. Air baru masuk. Oke, ini terkunci sudah normal ya. Start. Dan mesin cuci ini sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya.